Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kabar kalian senantiasa baik. Sekarang saya lagi di tempat pembibitan. Ini bibit, aneka bibit buah-buahan seperti jeruk, lemon. Pokoknya aneka buah-buahan di sini ya kebanyakannya si jeruk ya. Ini udah pada berbunga lihatnya. Ini kurma. Itu yang tadi harganya, ini yang ini harganya 75, sekitar 300 lebihan ya satunya nih. Ini luas ke sana, tapi di sini kebanyakannya aneka jeruk ya. Baik itu jeruk mandarin, jeruk sankis, jeruk lemon. Lihat ini udah berbunga, Masya Allah. Dan tuh ini jeruk ini. Masya Allah tabarakallah, ini bagus sekali teman-teman. Bibit-bibitnya ini sudah siap berbuah. Jadi kalau dipindah itu langsung berbuah. Oh, ini pepaya, lihat di sini pepaya itu. Saya baru lihat di Arab ini pohon pepaya berbuah. Tapi saya juga nanam cuman belum berbuah ya. Ini pepaya, namun pepayanya jenis apa saya kurang tahu. Ada jeruk yang sudah berbuah teman-teman. Seperti ini pohonnya kecil tapi sudah berbuah. Masya Allah, ini luas sekali. Ini luas sekali, dan ini delima, ini delima lagi berbuah. Ini jeruk, Masya Allah, sudah berbuah jeruk ini. Masya Allah tabarakallah. Ini di Arab Saudi tapi subur ya. Maksudnya jenis bibit-bibitannya bisa tumbuh bagus. Kita ke sebelah sini, berapa di sini? Oh, ini tin ini. Ini tin. Nah, ini bibit tin. Ini jambu nih. Namun jambunya jambu apa? Belum berbuah ini. Nah, ini sumurnya atau tangkinya. Nah, ini untuk bunga-bungaan juga ada. Bunga ros. Ini Masya Allah berbunga. Ini bunga ros. Bagus. Masya Allah, ini sudah berbuah ya teman-teman. Jadi kalau nanti kita beli dipindah, sudah banyak buahnya, lihat tuh. Ini bunga juga bagus. Dan ini luas sekali teman-teman. Jadi mau beli berapapun juga, satu truk misalnya, ini banyak ini jenis bibitnya. Cuman di sini kebanyakannya bibit dari jenis jeruk dan juga lemon. Masya Allah, ini sudah pada berbuah, ini semuanya sudah pada berbuah.
Oke, sekian dulu ya teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan. Saya hanya mau ngobrol dulu sama ininya, soalnya ini saya mau beli ya sekitar kemarin itu mau nanam 78 dibagi dua sekitar 40-an lah, 40 pohon, tapi belum nego nanti harganya. Kalau dikasih murah beli, kalau enggak ya, soalnya ini harganya emang agak tinggi sih dibandingin sama yang tempat-tempat bibit lain, tapi ini kualitasnya memang kelihatannya bagus dibandingin sama bibit-bibit yang dijualan di pinggir jalan gitu. Oke, sekian dulu ya video singkatnya mungkin dari saya, informasi tentang bibit buah-buahan di Arab Saudi ya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa subscribe, komen, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.